Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai pentadbiran hari pembalasan. Kepada Engkau kami sepadan, pada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu jalan orang yang kamu yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau berikan ibadah tapi jalan orang yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah wahai Muhammad, Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, daripada bisikan syaitan yang biasa bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam badan manusia dan golongan jin dan manusia. Allah Maha Besar. Mahasuci Tuhanku yang Maha Besar, Mahasuci Tuhanku yang Maha Besar, Mahasuci Tuhanku yang Maha Besar. Allah mendengar perkataan mereka yang memujinya. Ya Tuhan kami, untukmu sekali pujian. Allah Maha Besar. Okey, macam nak cakap ni? Boleh. Tengah sujud ni? Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Allah Maha Besar. Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, lindungilah aku, angkatlah darjatku, berikanlah aku rezeki, berikan petunjuk kepadaku, afiatkanlah aku, maafkanlah aku. Dan sama boleh. Allah Maha Besar, maafkan ku yang Maha Tinggi, maafkan ku yang Maha Tinggi, maafkan ku yang Maha Tinggi. Allah Maha Besar. Okay, saya terus jam ke bahayat, kan? Sebab dia punya yang sama. Okay. Segala kehormatan, keberkatan, segala doa dan solat dan kebaikan untuk Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan berkatnya tetap kepadamu ya Nabi. Keselamatan mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku mengaku bahawa aku bersaksi bahawa Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada pembunuh kami Nabi Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad, sebagaimana Engkau merahmati Sayyidina Nabi Ibrahim dan keluarga Sayyidina Nabi Ibrahim. Berkatilah pembunuh kami Nabi Muhammad dan keluarga Sayyidina Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau memberkati keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Sayyidina Nabi Ibrahim dan bagaimana Engkau memberkati Sayyidina Nabi Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Di alam semesta ini, hanya Engkau lah yang Maha Terpuji dan Maha Agung, hanya Engkau lah yang paling terpuji dan paling mulia. Salam sejahtera untuk kamu. Salam sejahtera untuk kamu. Ustaz tahu tak? Salam sejahtera untuk kamu, untuk junjung rahmat Allah dan berkatnya. Salam sejahtera untuk kamu, junjung rahmat Allah dan berkatnya. Sekian. Itulah sebenarnya yang kita cakap dan sebut dalam solat ni. Tapi ramai mungkin tak ambil masa untuk hafal. Tapi saya galakkan untuk semua ambil masa dan hafal. Supaya kita semain tu tak semain kosong. Kita sahaja. Komen tak nak. Tengok dah. Saya pun tak ingat lah bahawa saya pun tak kata nikah awak ni tu. Tapi okey lah, dia kita nak tak nak jadi tak faham. Tak nak jadi orang yang tak faham langsung.